Halo teman-teman semua, shalom. Gimana kabar Anda hari ini? Wah, hari ini saya bersama teman baru kita ya. Pendatang baru kita ini. Namanya Gebi Bru Sembiring. Wah, selama ini kami bersama Gebi sudah latihan ada sekitar baru 4 season ya. 4 season dan kami sudah mempelajari chord, kami sudah mempelajari tangga nada dan sebagainya. Nah sekarang ini Gebi mau coba salah satu lagu dari kitab denden kita, kitab denden nomor 211, Lebih-lebih Yesus. Kira-kira Gebi udah siap nih ceritanya? Udah siap. Ini Gebi langsung udah siap katanya hari ini ya. Oke deh, langsung aja kami coba, ikutilah pelajaran kami hari ini. Oke teman-teman, inilah lagu yang sudah kami tulis bersama Gebi. Kami ambil dari kitab denden nomor 211. Nah, seperti inilah sudah kami tulis bersama chord-chordnya. Semoga Anda dapat mempelajari ini juga di rumah. Dan perlu saya informasikan, keyboard yang dipakai Gebi adalah Technics KN26. Jadi dari sana nanti Anda bisa mencari style pop atau 8 bit dan sebagainya. Baru Anda setting temponya menjadi 62. Tempo 62 ya, jangan salah ya. Karena lagu ini agak lambat sedikit gitu ya. Oke teman-teman, semoga Anda bisa mencoba ini di rumah. Nah teman-temanku semua, sampai disinilah dulu pelajaran kita hari ini. Wah, kami bersama Gebi memang ekstra kerja keras juga hari ini ya gitu ya. Semoga pelajaran tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke Gebi, ada pesan untuk teman-teman? Jangan lupa jaga kesehatan di tengah pandemi dan jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan. Oke deh, jadi Gebi bilang jangan lupa jaga selalu kesehatan terlebih di masa pandemi sekarang ya. Pokoknya jangan ada yang mau sakit. Siapa yang sakit langsung bilang sama Gebi. Oke deh, pokoknya semoga pelajaran kami tadi juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.